Alhamdulillah, nikmatillah, kita sudah menginjak pada hari ke-11 bulan Ramadan. Alhamdulillah, semakin diberikan ketaatan, semakin diberikan kekuatan di dalam menjalankan ibadah puasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami banggakan, izinkan pada kesempatan hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada para ayah bunda yang alhamdulillah atas prestasi putra-putrinya yang luar biasa pada acara Lomba Peringatan Hari Kartini SD Islam Al-Azhar 29 BSB City. Luar biasa sekali prestasinya. Dari berbagai macam lomba yang dihadirkan, banyak yang meraih juara emas. Selamat J untuk Bapak Ibu semua dan tentu para ananda yang luar biasa. Harapannya ini menjadi motivasi untuk bisa lebih baik lagi dan tentu kepada teman-teman yang belum mendapatkan juara, tetap terus bersemangat dan yang juara mempunyai amanah untuk bisa menularkan ilmunya kepada teman-teman yang lain. Pada hari peringatan Kartini ini, saya khususnya sebagai perempuan mengucapkan terima kasih kepada pahlawan nasional kita, Ibu Raden Ajeng Kartini, sebagai perempuan muslim yang mempunyai wawasan global, kemandirian yang luar biasa sehingga menjadi kekuatan sebagai bentuk emansipasi wanita seluruh Indonesia. Melalui bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang, tentu ini menjadi emansipasi bagi kita semua sebagai perempuan bahwa kita harus bisa berpikir maju untuk masa depan yang lebih baik lagi. Kita lebih bisa bersekolah dengan semaksimal mungkin. Kita bisa lebih berkarya dengan baik. Karena sebetulnya ibu adalah madrasah bagi anaknya, bagi bangsanya, dan bagi negaranya. Untuk itu dari ibu-ibu yang pinter, ibu-ibu yang berilmu tentu akan melahirkan generasi yang lebih baik lagi. Beriman, beramal, cerdas, dan bertakwa. Dan alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 29 yang kami ditunjuk sebagai salah satu piloting simulasi pada pembelajaran tatap muka. Berdasarkan dari penunjukan Pemkot Semarang melalui Dinas Pendidikan, besok insya Allah hari Senin kami akan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Dan mohon doanya semoga pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Anak-anak didik kami bisa mengupas, mentuntaskan rasa kangen selama setahun tidak melakukan pembelajaran secara langsung. Dan harapannya ini kepada para guru untuk bisa lebih mempersiapkan diri di dalam proses pembelajaran tatap muka hari Senin esok. Matur nuwun atas support dan doanya. Dan sekali lagi kepada ananda, tetap semangat dan tetap terus berkarya berprestasi pada masa pandemi. Matur nuwun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.